Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Bersama sekali kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan tentu kita naik derajat dari orang yang beriman menjadi orang bertakwa sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Pengertian takwa adalah secara sederhana orang tidak lagi berat mengerjakan ibadah-ibadah atau perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita berat melaksanakan puasa, maka setelah melaksanakan puasa Ramadan kita akan lebih mudah melaksanakan puasa. Begitu juga ibadah malam, salat dan zikir, membaca Al-Qur'an, ini menjadi kelaziman kepada kita, menjadi modal bekal kepada kita selama menempuh 11 bulan di bulan-bulan yang lain, sehingga semangat Ramadan itu juga akan memberikan energi bagi kita untuk senantiasa beserta dengan Allah sebagaimana kita telah berusaha di dalam bulan Ramadan, beriktikaf, kita bertahajud, salat malam, salat tarawih dan lain sebagainya. Tidak lain adalah kita bisa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini, bahwa selesai kita melaksanakan puasa Ramadan maka seolah-olah selesai semuanya dan hidup kembali seperti sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, artinya kalau ini terjadi maka Ramadan itu tidak memberikan efek apa-apa kepada kita. Hanya melaksanakan rutinitas ibadah tanpa ada nilai-nilai spiritual di dalamnya. Hanya ritual tanpa ada spiritual. Oleh karenanya maka Nabi kita mempertahankan ini, maka menganjurkan kita berpuasa. Ada namanya puasa 6 hari di bulan Syawal yang seolah-olah kita berpuasa setahun. Artinya apa? Bahwa setelah kita melaksanakan kegembiraan di bulan, di hari raya Idul Fitri, maka kita melanjutkan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Bahwa kita harus tahu bahwa segala ibadah itu tidak lain adalah supaya kita dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan suci Ramadan ini juga kita melihat dunia ini terjadi perubahan-perubahan. Ada COVID juga belum berakhir. Juga kita lihat Palestina juga dalam keadaan bergejolak. Barangkali ini juga akan ada perubahan-perubahan baru di dalam dunia Islam. Kejadian yang kita lihat ini, barangkali ini menjadi penggugah semangat kita umat Islam untuk bersatu, menghilangkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Karena kalau kita tidak bersatu, maka kita tidak akan maju. Islam itu kelemahannya di situ pula dia. Sangat sensitif kepada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Pertentangan antara Sunni Syiah, pertentangan antara orang tarekat dan non-tarekat dan sebagainya. Belum lagi bicara tentang perbedaan mazhab. Dan kalau ini kita teruskan, maka umat Islam akan terus terpuruk dan kita tidak akan bisa bangkit. Yang lebih penting dari itu adalah untuk menciptakan rasa damai di dunia ini, harus kita rasakan dulu kedamaian yang ada pada diri kita. Masing-masing kita harus ada rasa damai. Semangat dari Ramadan ini kita bawa kepada dunia luar. Zikir yang dalam diri kita ini kita bawa ke dunia luar. Itulah kenapa umat Islam itu setiap Jumat ada salat Jumat misalnya. Salat Jumat itu malamnya dia berzikir. Zikir yang masing-masing pribadi itulah dibawa ke masjid. Saling berbagi energi positif di situ. Maka pulang Jumat akan mengalami hal yang positif. Tapi kalau umat Islam
malamnya tidak ibadah dan sebagainya, hanya menghadiri semalam Jumat untuk memenuhi kewajiban, maka energi positif itu tidak bisa kita bagi. Jadi mudah-mudahan 1442 Hijriah ini benar-benar menjadi tahun kebangkitan para umat Islam. Kita bisa bersatu bersama, menghindari perbedaan-perbedaan, karena kalau kita masih melihat perbedaan, kita tidak akan pernah maju. Bahwa umat Islam itu adalah satu, mukmin itu adalah satu, kata Nabi. Satu maknanya apa? Dan Allahnya satu, Nabinya satu, rasanya satu. Maka Rasulullah mengatakan, tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia bisa merasakan penderitaan saudaranya. Dia bisa merasakan penderitaan saudara. Kalau saudaranya susah, dia bisa merasakan susah. Kemudian juga Rasulullah mengatakan doa paling makbul adalah doa dari seorang kepada saudaranya tanpa diketahui. Marilah kita saling mendoakan hal yang positif. Karena doa positif, doa yang baik akan balik juga kepada kita. Karena hakikat memberi adalah menerima juga. Kemudian tentu bagi pengamal tarekat, kesempatan setelah Ramadan ini memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah, karena yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah SWT memberikan jaminan, memberikan garansi bahwa bagi seorang yang beserta Allah tidak akan memberi muzarat antara bumi dan langit. Selalu dilindungi, selalu dibentengi. Karena orang yang telah memegang kalimah Allah yang asli, yang hakiki dari sisi Allah akan selamat dari dunia sampai ke akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan ini di suasana Idul Fitri ini, suasana bahagia ini, vibrasi getarannya bahagia ini juga akan memberikan energi yang bagus pada kita, dan ini juga memberikan semangat kita untuk merubah hidup kita menjadi hidup yang lebih baik. Insyaallah. Demikian. Alhamdulillah Rabbil Alamin.